Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama channel Kang Hasna ya. Kali ini aku akan bikin tutorial cara mengecat mesin obras ya. Perhatikan mesin obrasnya. Ini mesin obras udah lama juga ya. Warnanya udah ini ya, banyak jamurnya dan cat-catnya pun udah agak rontok ya. Perhatikan sini, Mang. Nah ini catnya pun udah rontok, udah kusam. Ini mau dicat ya. Jadi sebelum dicat, perhatikan bagian ini nggak perlu dicat. Kemudian ditutupin pakai plastik ya. Ininya pun ntar dibongkar satu persatu. Jadi cara ngecatnya ya. Terus aku menggunakan cat yang ini ya, Pilok yang serinya 6611, murah ya. Biasa di toko material jual cuman 35.000 aja ya. 35.000. Nah, perhatikan ini bodinya pun agak ini. Nah, ini mesin obrasnya udah pada hitam. Nah, catnya pun rontok gini ya. Kadang mesin ini yang rontok-rontok begini catnya ini diakibatkan kadang minyak ya. Kadang minyaknya yang murah, kadang bisa pengaruh juga catnya para rontok. Ini ya. Nah, di sininya pun rontok ya. Perhatikan. Dan ini aku kasih tahu cara mengecat mesin obras supaya bisa kinclong lagi, bisa enak dipandang gitu. Kalau ngobras terus warnanya udah butek atau buluk begini ya, jadi kurang dipandangnya pun kurang enak. Kan yang suka dengan channel ini di subscribe, klik loncengnya, boleh komen, oke? Ini dibersihkan kotor-kotorannya atau bekas minyaknya, dibersihkan dulu. Aku tidak mengamplasnya atau mengeteknya yang cat yang lamanya ini, tidak dibersihkan keseluruhannya karena kayaknya masih kuat, cuman kita bikin baru aja biar kinclong aja. Dibersihkan aja yang kurang ini. Nah, sebelum dicat, aku di ininya dibongkar dulu. Dicopot-copotin ya. Ininya ditutupin pakai plastik ya, atau bisa juga ditutupin dengan lakban, kemudian di iris pakai cutter. Ininya juga ditutupin pakai plastik juga, biar kalau disemprot ini ya, karena ini merek Siruba ini masih bisa dipakai buat mempercantik mesin. Ininya ditutupin, kemudian yang atasannya kita copot. Nah, ini dicopot juga. Nah, jadi karena ininya mau dicat juga, terus ininya bisa ditutupin pakai kain apa pakai kertas, bisa ya ininya. Oke. Ini satu persatu ya, yang tadi di atas ini dicopotin ininya biar tidak terkena cat. Nah, ini aku lap biar kotorannya hilang ya.
pakai tisu, boleh pakai kain juga boleh. Nah, setelah ini aku menggunakan pilok ini, dikocok dulu ya. Ini dicat semua ya, tutupin ini ya pakai plastik, pakai kertas juga boleh, sepenting tertutup biar ini semua ya. Oh guys, ini udah selesai habis dari penyemprotan atau pengecatan ya guys. Ini tampak baru lagi ya, kayak baru belanja dari toko ya. Padahal tadi kan ini ya, ini sekitar 1 jam baru aku dikletekin ya, ini bekas tutupan ininya. Ini hasilnya. Nah ini juga, yang ini kan habis ditutup, ini baru dibuka lagi supaya kelihatan ada lagi nomornya nih. Nah jadi keluar lagi ya guys, perhatikan. Ini tadi habis di ini, ini kan tadi ditutup ya karena pengecatannya. Kemudian udah kering, aku buka lagi, dibuka. Oke, guys.
itu cara mengecat mesin obras ya, yang tadinya buluk sekarang bisa kelihatan baru lagi atau kinclong seperti baru ya. Kenapa mesin suka kotor atau buluk? Ini catnya bisa ngelupas apa? Itu kadang kita pakai minyaknya asal-asalan. Buat sahabat konveksi, kalau punya mesin baru atau mesin bagus, sebaiknya gunakan minyak atau olinya yang bagus atau yang mahal ya. Jadi kalau asal ini kadang ya itu kena minyak itu akhirnya kena panas, cat itu bisa ngelupas gitu, apalagi udah lama sering pakai karena getaran apa ya, bisa ini wajar lah kalau ibaratnya yang namanya mesin apa ibaratnya kalau lama-lama ibaratnya ini ya nggak mungkin kita baru terus, pasti ada kerusakan dan ada masalahnya juga, ada bisa mesin itu buluk gitu ya. Tapi jangan khawatir, bisa dicat ulang cuman dengan pilok yang harga 35.000 yang ini guys. Nah ini kelihatan jadi tampak baru lagi seperti baru ya, jadi kelihatan baru lagi. Oke, silakan yang suka dengan channel ini silakan tekan subscribe atau kasih super tanya yang udah kasih, terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sukses.